Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Miudiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Ayu Ting Ting yang dihujat netizen karena pakaian yang dia pakai saat menghadiri pesta pernikahan asistennya dinilai tidak sesuai. Nah, penasaran? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul sini. Jangan lupa buat subscribe dulu. Jadi guys, baru-baru ini Ayu Ting Ting menjadi sorotan netizen lantaran dirinya terlihat menghadiri pesta pernikahan asistennya. Netizen menyoroti pakaian yang dia kenakan yang terlihat terlalu santai untuk digunakan pada kondangan. Ayu terlihat memakai baju warna kuning dengan model pakaian santai, yaitu berpantai. Berfoto bersama dengan pengantin di pelaminan guys. Pakaiannya itu dinilai tidak menghargai pengantinnya hingga netizen menyerbu kolom komentar sosial medianya. Mereka mengatakan seharusnya Ayu Ting Ting lebih bisa menempatkan diri dengan pakaian yang dia pakai, tidak outfit asal-asalan seperti itu walaupun mungkin harga bajunya mahal. Beberapa juga menasehati Ayu untuk berpakaian lebih sopan walaupun itu pesta pernikahan asistennya sendiri yang sudah kenal dekat. Tak hanya menyoroti Ayu Ting Ting, netizen juga menyoroti ayah Ojak yang memakai celana pendek di pesta pernikahan itu. Lalu salah satu akun yang mengaku perias di acara itu turun tangan membela Ayu dan menjelaskan jika Ayu dan keluarganya memang ingin pergi ke pulau tetapi menyempatkan diri untuk berfoto bersama pengantin. Di foto lain juga terlihat Ayu dan keluarga memakai pakaian yang lebih resmi dan pantas untuk kondangan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi mereka memakai baju formal dulu, lalu ganti pakaian outfit pantai, tapi masih menyempatkan diri untuk foto lagi dan langsung OTW pulang untuk liburan ke pulau. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.